Pertandingan pembuka Liga Futsal Profesional hari kedua di Gor Among Raga, Yogyakarta, mempertemukan tim Cosmo JNE melawan Giga FC. Tampil apik sepanjang laga, Cosmo JNE tak memberikan ruang sedikitpun untuk Giga FC dan mampu membuat tim juru kunci ini bertekuk lutut dengan skor telak 9-1. Pertandingan seru terjadi di laga kedua antara Black Steel FC melawan Vavage Banua. Black Steel FC harus mampu mencuri poin untuk menjaga peluang juara, sementara Vavage membutuhkan poin untuk merangsek ke papan tengah. Pada akhirnya, Black Steel FC mampu mengatasi perlawanan sengit Vavage Banua dengan skor tipis 3-2. Di laga ketiga, Sadak Ate FC harus mengakui ketangguhan Kancil WHW yang bermain cemerlang sepanjang laga. Kancil WHW mampu merobek jala lawan sebanyak 5 kali tanpa balas. Sementara itu, pada laga pamungkas, Moncong Bulu FC mampu mengatasi permainan Pendekar United dengan skor 4-2. Dengan raihan 3 poin ini, Moncong Bulu mulai merangsek ke papan tengah klasemen. Tim Liputan iNews melaporkan.